jalan kayak gitu. Hah? Hah? Kamu itu pakai ngejatuhin barang lagi. Goblok kamu, goblok bener kamu itu ya. Hah? Ampun ya. Gak usah nangis. Kamu itu udah aku beli. Jadi kamu tuh gak berhak untuk nangis. Maaf ya. Maaf, maaf, maaf. Awas nanti kamu di rumah. Aku siksa kamu, aku siksa kamu tuh ya. Hah? Kamu emang keterlaluan. Gak becus. Maaf ya. Hah? Kamu tuh gak bisa dikasih hati, ngerti kamu? Hah? Jasad pembantu. Nasib kamu tuh udah aku beli. Cepet, Teh. 5.000 ya, Bu. Ayo kamu cepet masuk. Cepet. Cepet masuk, cepet. Kamu jatohin lagi. Bawa begitu aja nggak becus. Kamu tuh memang keterlaluan. Nanti kamu di rumah aku siksa kamu. Cepet. Apa kamu lihat-lihat? Enggak, apa-apa kok, Bu. Cepet jalan. Gelap amat sih. Sadis banget ya ibu itu memperlakukan anaknya kayak gitu. Aku rasa itu pembantunya, Jun. Pembantu, Chan. Chan, walaupun dia pembantu, dia tuh nggak pantas diperlakukan seperti itu. Dia kan juga manusia, Chan. Lagi pula, seharusnya dia tuh ada di sekolah, Chan. Bukan jadi pembantu. Pasti banyak orang-orang yang nasibnya kayak gitu. Kayak di film-film di Indonesia ini, Chan. Setelah kamu bereskan belanjaan ini, kamu pel lantai ini. Tadi pagi kan udah saya pelnya. Kamu jangan membantah. Saya juragan di sini. Jadi saya berhak mengatur kamu. Kamu bilang sudah dipel. Kalau saya mau bilang 40 kali dipel rumah ini, itu harus kamu laksanakan. Iya, Nya. Setelah kamu mengepel, baju yang kotor kamu cuci dan yang kering kamu setrika. Iya, Nya. Dasar du**. Mama, belanjaan jatuh semua. Apalagi sih? Kamu lagi. Kamu itu maunya apa sih? Ya, enggak. Kerja aja enggak becus. Saya masuk. Gila, kenceng banget tuh mobilnya. Itikin, ada kecelakaan di situ, Kin. Nil, kita mesti tolongin, Nil. Kita berhenti. Ada apaan? Ini pasti mobil yang tadi, nih. Kan! Aduh!
Chan. Bang, abang habis nabrak kenapa lari? Eh, sialan lu, apa urusan lu? Abang harus tanggung jawab dong. Jangan sok jadi pahlawan lu. Makanya bang, kalau habis nabrak tuh tanggung jawab, jangan kabur. Iya, saya akan tanggung jawab. Iya. Surti! Surti! Iya, Nya. Pindahkan pot besar itu ke sini. Iya, Nya. Tapi pot itu besar sekali, Nya. Saya takut nanti jatuh. Dasar dungu! Jerry! Jer! Ada apa lagi sih? Kasih pelajaran pembantu dungu ini. Lu kenapa lagi lu sama mama gua, ah? Ngebantah lu? Mau gua beri lu? Enggak. Eh, kamu gembel! Ngapain lihat-lihat? Iya. Tessa, kamu bereskan pot ini ya. Jalan veteran berapa? Kamu ngerjain abang ya, Net? Enggak, bang. Tadi ada penyiksaan. Penyiksaan? Iya, pembantu disiksa, bang. Aduh, ngeri banget yang liatnya. Di mana, Net? Di komplek Arimas, bang. Aduh, dia cewek, bang. Disiksa dua orang. Kupin nolongin nih. Aku juga mau nolongin, Net. Duh, acin banget sih. Lu itu di sini dibayar. Jadi kalau yang masak yang enak. Bukan asin kayak gini. Maaf, Tuan. Maaf. Nih, lu rasain tuh. Ada apa sih, nih? Ini, Ma. Masaknya asin kayak banget sih. Kamu masak begitu aja nggak becus. Dasar kamu du... Hah? Jer, kejar, Jer! Gimana? Ma, si Surti udah kabur, Ma. Kurang ajar! Dengan Pak Ciko, pembantu yang Bapak kirim kemarin kabur, Pak. Saya minta penggantinya atau uang saya dikembalikan. Pohon, Nenek! Iya, Bos. Kalian tahu Surti? Tahu, Bos. Pembantu yang pernah kita culik di kampung. Yang tinggalnya di rumah Ibu Yanti. Kabur dari rumahnya. Kabur? Sekarang kalian cari sampai dapat. Kemana, Bos? Kemana, Kek? Ke Tanah Abang Tiga, Kek? Tanah Abang Tiga? Iya, Bos. Hah? Sekarang Ibu, Ornella, Nadia udah pernah kabur. Sekarang tinggal Erni. Itu juga nggak pernah setoran lagi. Hah? Gua nggak tahu bagaimana ini. Lagi disiksa kan? Udah deh mbak, masuk aja, nggak usah takut. Saya mau nolong mbak deh. Kamu kan yang kemarin naik bajaj saya. Iya bang, saya kabur di rumah majikan saya. Saya nggak kuat disiksa lagi. Yaudah, kamu ikut saya ya. Net, ajak masuk Net, ayo. Ini Surti, pembantu yang waktu itu gue ceritain. Pembantu? Seumuran kita tuh musa sekolah, bukan jadi pembantu. Saya diculik dari kampung. Diculik? Jun, kita harus cari penculiknya, Jun. Ya. Iya, Nil, bener, Nil. Ya udah, Nak Surti untuk sementara tinggal di sini saja ya. Sekarang ikut ibu ke pasar. Yuk, ya. Ya, sambil jalan-jalan gitu. Iya, Bang. Aku sangka tadi si Surti
itunya kamu. Itu loh ya. Apa ini? Cinta-cintaan. Nil, Nadia mau dikemanain? Mendingan sama lu aja. Sama aku? Enggak. Kamu kan sama dia cocok dulu. Nadia satu, itu pacar kedua. Enak dua kali. Mana kita cari orang itu ya? Han, Jakarta ini luas. Kita nggak mungkin nemuin gadis kampung itu. Hah? Ayo kita tangkap. Jun, gawat Jun, si Surti diculik. Di mana culiknya, Nil? Tadi di jalan, Jun. Waktu ibu aku ngajak dia ke pasar. Aduh, Chan, kita cari kemana, Chan? Ya, macannya di mana aja lagi. Aduh. Chan, gue tahu rumah majikannya, Chan. Siapa tahu Surti diculik, terus dikembaliin ke rumah majikannya. Betul, Jun. Aku juga merasa begitu. Jun, kita pergi sekarang, yuk. Boleh, Nil. Tapi gue ganti baju dulu ya. Iya, Nil. Cepet aja, Jun. Ampun, Kak. Ampun, ya. Kamu tuh tidak perlu diampuni, tahu? Hah? Ampun, Kak. Mau gue ajar, ha? Ampun, kamu ya. Tidak perlu diampuni, ha? Ampun, ya. Kamu mau kemana, ha? Mau kemana kamu? Kemana, lo? Ampun. Mau kemana, ha? Tolong, jangan siksa saya. Makanya jangan kabur kalau mau disiksa. Jangan siksa saya. Untuk mana kamu, Jer? Tenang aja, Ma. Mau dongu? Ngapain tuh baju brengsek? Pegangin ini dulu, Ma. Sini lu kalau berani. Baju brengsek, maju lu kalau berani. Mengajar kami dan membawa Surti pergi. Bajai ajaib. Iya, dan saya tidak ingin pembantu itu kembali ke rumah saya lagi. Saya minta penggantinya atau kalau tidak saya minta uang saya kembali. No. Uang tidak bisa kembali. Kenapa uang saya tidak bisa kembali? Yang sudah masuk ke kantongku tidak akan bisa keluar lagi. Tapi jangan banyak bicara. Apa kalian mau lebih babak belur lagi? Sekarang kerjaan kalian kerjakan sendiri. Aku sudah lepas tangan. Tapi diam. Kohan, Mehmet. Iya, bos. Kita cabut dari sini. Baik, bos. Ayo. Aduh, Jer. Gimana uang mama hilang, Jer? Enggak apa-apa malah daripada kita mati. Chan, lu tunggu sini sebentar aja, Chan, ya. Gua mau nganterin Surti ke dalam terminal. Oke, Jun. Iya, Chan. Ayo.
Sekarang ada kesempatan. Mumpung lagi mereka jauh dari bajak sialan itu, kita harus culik gadis itu. Iya, yeah. Baik, bos. Tapi hati-hati. Eh? Jangan sampai curiga bajak sialan itu. Eh? Oke? Okay? Ayo. Yuk. Cucu, kita akan culik gadis itu, ya? Laksanakan! Laksanakan! Jangan sok pahlawan lo ya. Kalau gue mau, gue bisa bunuh lo sekarang. Iya, iya, iya. Ampun, Pak. Bang, tolongin lepasin. Bang, Met. Bang, Jack. Curti, aduh. Lepasin, Bang. Bang, lepasin, Bang. Bang, tolong, Bang, lepasin. Hei, diam kamu. Ampun, Bang. Ampun, 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 ampun. Kamu akan saya kirim ke Batam. Enak aja kamu lepasin. Kamu akan saya jadikan wanita penggemur. Ampun, Bang. Apa kamu mau saya cobain dulu? Bos, bajak sialan itu lagi, bos. Kurang ajar. Lawan bajak sialan dulu. Tapi, bos. Jangan pakai tapi-tapian. Lawan. Hah, kurang ajar. Ayo kita serang. Ayo. Belum tahu lo ya, bajak sialan. Hei, kurang ajar, dasar bajak sialan, selalu menghalangi keinginanku. Aku tinggalin kamu. Sorry, Jun. Iya, tapi jangan kayak gitu lagi ya, Jan. Surti. Iya, Bang Jun. Surti, ini tiket bis kamu. Bisa dari sana. Serius, Bang Jun? Iya, aku antar ya. Makasih ya, Bang Jun ya. Iya, iya, iya. Chan, makasih ya, Chan ya. Kamu udah nolongin aku. Yuk, ayo. Yuk. Pagi, siang, malam, ku telusuri jalan-jalan.